rumah klep sudah dalam, udah habis ini ya, saatnya diganti klepnya. Kiri kanan in sama X diganti baru. Kubota RD85 ya. Ini sudah habis rumahnya. Baik, ini nanti akan kita setting dulu ya, biar kompresinya oke, rapet. Kita bubut, kita proses di mesin bubut dulu. Baik, bila berkepentingan bisa hubungi di nomor WA ya, atau buka YouTube Kurnia Diesel ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, ini adalah silinder kop atau silinder head punya RD85 DI2T ya. Ini habis setting klep ya. Ini klepnya kita ganti yang baru. In dan X kita ganti yang baru dan hasilnya adalah seperti ini ya. Ya, ini kita buat penampangnya ini sedikit ya, nempelnya atau kontaknya dengan klep ini sedikit ya, bisa dilihat ya seperti ini, sedikit tapi sudah bisa menghasilkan rapat ya. Ini bagus karena posisi seperti ini itu akan bisa menghasilkan suara yang bagus ya, lain kalau penampang atau permukaannya itu melebar ya. Jadi ini melebar sana, itu rapat tapi nanti hasilnya jebobok ya, jebobok, suaranya jebobok atau seperti orang tepuk tangan ya. Kalau tepuk tangan itu kalau tangannya begini ya, maka suaranya akan lebih keras dan menghasilkan suara yang jelek. Baik, mungkin itu ya dari Kurnia Diesel. Tentunya jangan lupa subscribe dan like ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit pengalaman ya, kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi acuan atau juga perbandingan. Baik, itu aja, terima kasih, salam sukses, salam mekanik.